Kejadiannya pada hari Sabtu dini hari, karena memang terjadi penumpukan yang ada di tempat kami di bandara ini kurang lebih 800 orang, dikarenakan jumlah penumpang yang begitu banyak dan belum bisa tertampung di Wisma, baik Pademangan maupun Pasar Rumput. Bis kami, bis dari Damri dari sini, masih berada di sana kurang lebih di Pademangan 20, di Pasar Rumput 12. Karena terpenuhnya itu, maka dari pihak Satgas membuka di Nagrek. Tapi namanya membuka suatu Wisma belum tidak secepat apa yang kita bayangkan. Setelah dibuka pada hari Minggu tanggal 18 itu jam 1 sudah bisa dikirim terurai ke Wisma Nagrek. Itu kronologisnya. Oke, maksud. Artinya memang karena Wisma Atlet sedang lockdown atau memang karena apa sih, Nen? Karena mereka tidak bisa menuju ke tempat karantina. Betul. Yang pertama karena Wisma Atlet atau Pademangan itu lockdown karena ada yang terpapar Omikron, dan karena 10 hari yang ada ini menyebabkan sirkulasi keluar masuknya PMI yang ada di sana memang agak lambat, agak tersendat. Hal itu maka antisipasinya membuka wisma-wisma yang sudah dipersiapkan. Insya Allah kedepannya lancar karena sudah diproyeksikan banyak wisma yang akan dibuka untuk mengantisipasi kedatangan yang semakin hari semakin banyak. Oke, dan sempat di viral itu ada isu bahwasannya katanya WNI ini mereka tidak mau dikarantina di hotel, melainkan mereka ingin di Wisma. Seperti itu, apakah benar atau tidak? Betul, itu yang memviralkan, seharusnya sadar diri. Karena yang berhak untuk di Wisma itu adalah ada 3 kriteria, yaitu PMI, pelajar, terus pegawai atau ASN yang diberi surat tugas oleh pemerintah. Yang memerahkan itu malah bangga sebagai wisatawan, malah mintanya di Wisma. Saran untuk bagi wisatawan atau yang tidak kriteria 3 itu, tolong sejogainya di hotel. Karena bisa berwisata, kenapa harus menggunakan fasilitas yang tidak haknya dan gratis di situ. Terima kasih.